PDIP tanggal 10 Januari, Pak. Tanggal 10 Januari ini kan belum dapat undangan. Terima kasih banyak. Presiden Joko Widodo menjawab singkat saat ditanya kehadirannya di puncak peringatan HUT ke-51 PDIP pada 10 Januari 2024 nanti. Jokowi diperkirakan akan absen dalam perayaan ini karena dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara ASEAN. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto Minggu 7 Januari 2024 menyinggung soal acara peringatan HUT ke-51 PDIP dan jadwal kunjungan kerja Jokowi. Sebagai jati diri PDI Perjuangan, sehingga di RT dan RW. Kami sudah mendapat informasi juga bahwa Pak Presiden Jokowi akan melaksanakan tugas negara dengan ke luar negeri di Filipina. Tetapi watak kegiatan kali ini adalah turun ke bawah menyatu dengan rakyat itu sendiri. Isu hubungan Jokowi dengan PDIP merenggang usai anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju bersama cawapres nomor urut 2 bersama Prabowo Subianto. Pasangan Prabowo Gibran ini tidak didukung oleh koalisi parpol PDIP. Dalam beberapa hari belakangan, justru dukungan Jokowi yang masih bersatu sebagai kader PDIP makin jelas ke parpol pengusung Prabowo Gibran. Jokowi diketahui bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Jokowi juga makan malam dengan Prabowo pada Jumat pekan lalu. Kemudian Presiden berolahraga dan sarapan bersama Erlangga pada Sabtu 6 Januari. Lalu Minggu 7 Januari, Presiden Jokowi menjamu makan siang Zulkifli Hasan di meja restoran Bogor. Dalam pertemuan dengan Zulkifli, turut dibahas soal strategi pemenangan di pemilihan Presiden 2024.